Berita tempatan, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Wazam Shah hari ini memperkenankan status diraja untuk Festival Taman Bunga dan Taman Putrajaya yang bermula tahun ini dikenali sebagai Festival Floria Diraja Putrajaya. Baginda memberi perkenan itu ketika menyempurnakan perasmian festival di persisiran Tasik, Presin 4 di Putrajaya. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tuanku Haji Aminah. Seri Paduka berdua mencemaduli kira-kira sejam melawat tapak pameran termasuk Taman Diraja, Taman Kuching dan Pavilion Flora Pavilion. Bertemakan Begonia Pesona Warna, festival kali ini mempamerkan 400,000 pokok pelbagai spesies dan kultivar bunga-bungaan serta tanaman hiasan dari kawasan tropika dan subtropika termasuk lebih 60 dari spesies begonia atau pokok asam batu. Sementara itu, Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ Tan Sri Dr. Asih Cik Mat berkata, status diraja tersebut akan mengangkat imej festival dalam pesta-pesta bunga-bungaan dunia. Menurutnya, status ini setanding dengan sesetengah flora antarabangsa seperti Royal Chelsea Flower Show, dan dengan status ini juga bermakna Yang di-Pertuan Agong akan berkenan merasmikannya setiap tahun. Festival tahunan anjuran PPJ itu merupakan yang ketujuh membabitkan penyertaan 37 pereka bentuk taman dan pengubah bunga antarabangsa dari 22 negara termasuk Amerika Syarikat, Singapura dan Taiwan. Festival berlangsung selama 9 hari bermula semalam sehingga 22 Jun ini dan dibuka dari 9 pagi hingga 10.30 malam dengan bayaran masuk RM3 untuk dewasa dan RM1 bagi kanak-kanak berusia 7 tahun hingga 12 tahun.